ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Oh iya, ampun. Buka di depan. Gimana ya, Pak? Buka di depan, nggak apa-apa. Buka aja nggak apa-apa. Ya udah, Pak. Buka nih. Iya. Dia pinter banget nih dia nih. Sekarang saya mau lebih susah aja bos ya. Wah ini malah menarik nih. Nah, makanya. Gini-giniin. Iya. Oh, ini mau banget. Oke nih ya. Nanti ini kamu jual ya. Oke. Harganya itu 75.000 ya. 50. 75. Untuk kelasan dia nih harusnya 75 nih. Oke bos Kyo, kamu jadi nanti jual kadonya harus dengan harga. Let's go bos Kyo, kita coba Ahya. Turun. Silakan Ahya. Oke bos Q, kembali lagi nih kita bersama Ahya. Dia akan menjual kado dengan harga 75.000. Menurut co-host gimana? Bisa gak nih? Hah? Susah sih emang. Biarinlah, biar dia susah lah, lebih gampang dari tadi dapetnya. Dia mulai mencari-cari nih, seru nih. Permisi Pak, tuker barang pakai uang bisa nggak Pak? Buat makan Pak, please. Berapa? 75.000 aja. Ah, ini orang udah nonton kayak ini. Seharian Pak, saya belum makan. Kita di ATM. Tungguin mau? Boleh deh. Lama nggak Pak? Nggak sih, di sini dekat. Oh, enggak. Enggak lah, masih dapat mulu. Tunggu banget. Mau makan? Iya. Pesan aja kita dulu, nggak apa-apa. Nggak ada Pak. Minta minum terus bayarin. Nggak. Awal mesen sama emak. Enggak dah. Lalu, om izin dulu dah. Enggak, dengan diladenin ini syukurin. Akhirnya dia enggak berhasil bosiin dua kali ini, satu dua orang. Iya, ditinggalin kasihan deh Ahya. Tungguin aja. Dia habis makan, keluar tawarin. Ya, kayaknya udah tahu dia ya, udah nonton ya. Kenapa 75? Iya. Nih. Siapa? Ya, Pak. Ya, ya. Ini Pak. Ya. Mau minum enggak? Enggak usah. Mau pesan sama Mak? Enggak usah, Pak. Mak. Lemes ya. Enggak ada. Enggak usah deh. Apa maunya? Minum aja. Boleh, Bu. Enggak apa-apa. Udah dikasih belum? Oh, udah, jempol. Dapat pan. Ibu warung ya? Bu. Ini juga baik nih. Tadi kasih beneran? Iya. Kok gampang banget sih? Bu. Masa? Tadi yang baik yang minta siapa? Ojol. Kenapa dikasih? Saya punya ponakan mirip banget adiknya dia nih. Oh, mirip ya? Di pesantren. Keinget? Ingat. Sama gede-gedenya tuh kayak emak juga. Masa? Sama gede-gedenya segitu di pesantren. Saya inget dia langsung. Kalau katanya belum makan ya, bagaimana? Kasihnya ini tuh. Biarin buat ganjel. Buat ganjel. Nih ya, uangnya. Sama ini diganti itu buat kalian. Ini cuma iseng-iseng aja. Sehat-sehat ya. Makasih ya. Yuk. Belum makan dari pagi, mukanya mirip ponakan lagi. Di pondok. Kalau dia di pondok begitu kan kesian. Oke Ahya, kamu kok jago banget sih? Kamu pakai cara apa sih sebenarnya kok bisa gampang banget? Sekarang kita kasih yang paling susah deh. 250.000 ya. Ini hadiahnya adalah tap. Wah, tapnya keren banget bos Q. Jadi mudah-mudahan nih. Jadi kasih tahu tapi hadiahnya ya. Oke. Okay. Benar ya. Ini pasta gigi tapi kan ini tawon. Ini aja kalau ini kalau terpisah enggak masuk kelihatan. Enggak apa-apa. Ini ya. 250.000. Oke, Ahya, 250.000 ini tantangan nih.
Kalau emang kamu bisa juga nggak ngerti lagi. Bingung lagi nih kalau misalkan dia bisa lagi ya. 250.000 itu tipuannya yang aslinya ada di sini, nanti ditinggal kasih ya. Coba ke sana, coba. Coba sekali lagi. Oke bosku, ini kita lihat ya. Dia ini susah nih pas yang ini nih. Permisi Pak, tuker barang pakai uang Pak. Hah? Tuker barang pakai uang. Barang? Iya. Barang apa? Ini Pak, pegang dulu. Maksudnya? Saya mau pulang Pak, gak punya ongkos. Ini apa? Gak tahu saya. Wah itu ya. Berapa? 250 Pak. Wah, mungkin gak ada. 50 ya. Gak bisa Pak. Ya kalau segitu juga jahit belum dapat. Pulangnya kemana? Ke Kuningan. Hah? Mau dia? Bisa? Mau tidak tuh? Ada dialognya. Kalau bisa lagi sih, gak ngerti ya, lagi sih. 50 mau? Gak bisa Pak. Gak ada yang bisa loh bosnya 200.000 tuh pas sambut aja seharian loh itu. Jadi kalau misalkan dia itu bisa, enggak lah. Itu tuh, berapa dong, gue gak punya duit dong. Gak mungkin lah. Nah ini tuh. 10 mau? Gak bisa Pak. Ya gak apa-apa, gak punya, duitnya kurang. Ya udah tuh Pak. Bener kalau anu mau gak apa-apa. Kasih apa? Ya, belum dapat jahitnya. Iya. Jadi kan gak gampang, enak aja. Pikirannya gampang kali. Gampang, 2,5 berat. Berat, 2,5 itu berat banget. Oke, dia akhirnya susah ya bosku ya. Untuk mencari. Ini mau tukar barang pakai uang. Saya mau pulang kampung. Dari? Dari orang, saya mau jual. Oke, sekarang kita lihat. Dia masuk ke warteg ya? Masuk ke warteg. Cuman dia emang tampangnya baik dari awal sih bosku. Gak ada tampang gimana-gimana. Saya pun kalau misalnya diminta sama orang begitu sih Kasih. Imut-imut loh. Tuker barangnya deh sama yang 250 aja teh. Gak tau. Nih, coba nyoba. Ada yang ngasih, saya mau pulang, dijual aja gitu. Emang isinya apaan ya? Nggak tahu. Mas, kuisu banget ya. Loh, aku kita nggak berani. Ini bukan barang apa-apaan, Bu. Kita nggak berani, maaf ya. Bosku ini susah banget nih. Susah banget. Nangis dia tuh. Kayak gitu air matanya. Mama bos aku lihat itu. Iya liatin tuh liat. Lihat siap bawa ke sampo. Tapi ngerti kayaknya yang pakai jari. Ngerti dia. Dia udah pernah nonton kita berarti. Iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kita perhatiin dari sini ya. Iya. Betul apa? Coba kalau kita buka kaca langsung geger. Ini dia nggak sih katanya. Ini bukan sih katanya. Dia penasaran dia tuh liat. Dia sampai sekarang masih aja. Lihat aja tuh sampai ujung. Ngantin mobil gue kali ya. Ini liat deh. Nyesel kali ya, nyesel ya? Coba, pas selamat ya, tegur gitu. Mbak. Hei, Bang Enci. Kok kesini? Tuh. Panggil temen. Buka. Coba. Loh, gue disamperin? Iya kata dia gini. Kasihan Nolte. Permisi Pak. Tuker uang pakai uang Pak. Kita belum dapat uang ya. Coba ke dalam. Nah ini juga nih. Ini apa? Tukang air. Ya dia ngitung uangnya. Itu kurang ya? Ini kurang. Ini pada nonton nih. Kayaknya dia gak bisa deh nih. Nyerah gak gitu? Nyerah ya. Permisi Pak. Tuker barang pakai uang Pak. Barang pakai uang? Iya. Emang kenapa kok tukar? Saya mau pulang Pak. Mau pulang kampung. Pulang kampung kemana?
ke Kuningan. Isinya apa? Gak tau dah, ini aja kalau gitu. Saya takut. Mau tukar berapa? 250.000 aja. 250? Iya. Mam, tolong nih, ada di 2,5 nggak, Mam? Ada mau nukar barang nih. Isinya apa? Gak tau. Emang kenapa kok ditukar? Mau pulang, nggak ada ongkos. Tapi nanti buka di sini ya? Iya. Kalau saya bayarin 2,5 ya? Iya. Mau tak punya iya, apa? Iya. Mbak masih apa? Saya sendiri, Pak. Oh, iya. Katanya kenapa? Enggak, Pak. Demi Allah. Saya gak main kayak gituan, Pak. Belum juga. Lagi tawar-tawaran. Cuman saya takut. Tadi buka di sini ya? Iya. Coba dibuka dulu dah. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Hah? Nggak boleh. Takutnya, takut sama... Enggak, Pak, saya enggak main kayak gituan. Oh, dia ngumpulin duit tuh, lihat. Sudah, saya buat nolong barangnya buat mbak juga. Saya ikat nolong nih, gitu. Ah, dikasih. Oh iya, ampun. Buka di depan. Gimana ya, Pak? Buka di depan, enggak apa-apa. Buka aja enggak apa-apa. Ya udah, Pak. Buka nih. Iya. Di iya, dimin dulu, dibuka biar dia lihat odol. Udah itu cabut bilang gini. Ya jangan. Cabut itu. Iya deh, nggak apa deh, polos deh. Nggak apa kan dibuka? Iya, nggak apa-apa. Iya. Odol 250.000. Cuma dia pergi sana ya? Marah nih mas ini. Ya. 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 Masih ya, Pak. Ya. Ya, ya. Gue nih, coba gue marahin. Beli handphone. Hei, yang siapa, Mas? Ini fans kamu nih. Bener lagi. Beli handphone dulu nih. Handphonenya kenapa, Om? Sering banget. Saya mau beli handphone. Sering kenal, Om. Sering nonton ya? Iya. Tahu berarti ya, tadi ya? Ganteng banget ya. Tahu ini ya? Enggak, kalau saya enggak tahu. Dia mau nonton. Tadi saya buka. Takutnya Pak. Oh. Karena sering ada yang kayak gitu kan. Mana? Akhirnya dapat apa? Odol. Mau ngasih odol? Mal banget. Enggak apa-apa, Om. Sedekah ya? Mau pulang kampung. Tadi banyak susah ya? Susah. Syukurin. Nah, kasih nih hadiah yang paling bener nih. Ini hadiah yang benernya nih. Oh, iya, Mas. Nah. Coba dibuka dulu hadiahnya dari Ahya nih, namanya Ahya. Udah. Belum, Bu. Dari Ahya nih ya, Bu. Disimpan baik-baik loh. Iya, bismillah ya. Oh. Alhamdulillah. Salam tuh. Bentar nih, saya. Hah? Pas lagi tukang handphone. Dapatnya tuh kasih lihat tuh. Pas banget lagi anak mau sekolah ya. Hah? Beneran? Pas banget bener anak mau masuk pesantren. Tuh alhamdulillah ada tapnya ya. Banget ya Allah. Dikasih ini. Makasih ya. Makasih ya. Sehat-sehat juga ya. Boleh foto enggak? Boleh. Yuk. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semua. Om, makasih Om ya. Iya. Terima kasih semua ya. Terima kasih Om. Yang 2,5 tadi buat Ayah enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Yuk. Saya nanya, saya bilang kalau emang niatnya nolong ya enggak apa-apa. Saya bilang gitu kan, karena kan saya juga kan tahu dia orangnya biasa, emang biasa kayak gitu. Biasa kita sedekahnya Jumat gitu. Kalau kamu niat nolong enggak apa-apa. Saya bilang gitu.
pas dibuka hadiahnya apa? Odol. Odol. Nah sekarang hadiahnya? Sekarang hadiahnya tablet. Mantap. Semoga teman-teman buat lombain dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Bapak asli Indonesia. Oh, warteg yang tadi. Sini, foto. Wartegnya kurang enak katanya. Terkenal Mas Kai kata siapa? Foto dong, Om. Tadi kenapa enggak ngasih? Enggak, Om, takut kalau dibungkus kado. Soalnya aku takutnya kalau uangnya aja, apa makannya daripada tapi nggak apa-apa, yuk foto aja yuk. Ya, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat ya. Sehat. Nah, sudah sampai nih. Ini buat Ahya, sama yang tadi buat kamu ya. Asik gak? Nih, buat kamu. Sehat-sehat. Salam buat semua di sana ya. Dadah Ayah, makasih jadi anak soleh, pinter soleha. Dadah. Oke, wasio Ayah pulang dulu ya. Mari kita lihat keseruan lain laginya. Dan saya bersama tukang kue cubit. Wes. Kembalian yang mana? Tadi kami 15.000 uang Pak Bos 50. Itu adalah DP. DP. Kurang ngerti Bos saya. Hah? Maaf kurang ngerti. Iya. Kurang ngerti kenapa? DP tahu enggak, Bang? Coba pikir, apa DP itu? Dewi? Terus sih. Maksudnya, kan maaf, kue saya kan 15 euro harganya, tapi tadi kan harganya 20. Itu adalah DP, down payment. Tahu artinya down payment? Nggak tahu? Jadi sekarang Bapak ada di Bapau Indonesia. Bapau Indonesia itu adalah acara terbaik di RCTI. Mau kirim-kirim salam buat siapa? Hujan nih. Ya bosio ini hujan ya, kita nggak, ya apa hujan beneran Pak. Ya udah deh, itu buat Bapak aja deh ya. Saya harus cari target yang baru. Tapi ini saya tambahin lagi tuh. Oh, seneng ya? Wah ini hujan beneran ya, emang. Saya kasih lagi tuh.